di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi setiap dua pekan sekali insya Allah kita akan bersama beliau mengikuti kajian dengan tema Akhlakul Karimah. Pada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya HP, HP mau pakai HP aja. Ini. Binatang, tumbuhan, semua. Muhammad diutus waman al-samnaka illa ma'ukatan lil'alamin. Penebar nanti saya buat seluruh yang ada di alam jagat raya. Yang kedua, ayatnya waman al-samnaka illa afatan lin-nas. Tidaklah aku utus kalian, engkau wahai Muhammad, kecuali afatan lin-nas, untuk seluruh manusia. Afah, afah ini sangat kompleks. Bisa juga dimaknai dalam segala kapasitas manusia, dalam segala profesi manusia, dalam segala bingkai kehidupan manusia, dalam semua latar belakang pemikiran manusia, untuk seluruh lapisan dan level kehidupan manusia, untuk seluruh ras, bangsa, suku manusia. Jadi sangat, sangat kompleks. Jadi makanya saya memahami kalimat udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu bukan copy paste. Bukan copy paste, Pak. Bukan detail Rasul utuh gitu. Kita copy paste dari A sampai Z, dari mulai bangun tidur sampai tidur, kita copy paste semua. Enggak begitu. Kafah itu masuklah ke dalam Islam dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam perspektif, enggak parsial, enggak sepotong-sepotong. Ketika bicara nikah, ngomongnya hukum Islam. Ketika bicara waris, yang penting menang banyak. Hukum Islam ditinggal. Artinya ini sepotong, ini parsial. Sekarang lagi ramai tentang cadar dan cingkrang. Pembahasan klasik, buang-buang waktu, buang-buang energi, gak jelas. Tapi memang kontennya sangat rentan, karena dia bisa mengarah ke mana saja, ke siapa saja, dan ke apa saja. Tapi kita gak akan masuk. Jadi kembali kepada kenapa Muhammad diutus itu dua ayatnya. Jadi yang pertama, Muhammad itu untuk rahmatan lil alamin,
Jadi Muhammad rahmatan lil alamin. Yang kedua, kafatalinas. Yang kedua, kafatalinas. Jadi Muhammad diutus untuk seluruh jagat raya, alam, dan untuk manusia dalam segala perspektifnya. Untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak, memperbaiki karakter, memperbaiki akhlak, memperbaiki moral. Karena akhlak di dalamnya ada karakter, ada moral, etika, attitude, estetik. Itu akhlak. Karena akhlak ini akhlak ini sangat dalam. Akhlak itu bukan cuma bicara sesuatu yang sifatnya zahir, tapi dia juga sesuatu yang bersifat batin. Makanya ketika bicara akhlak, banyak ulama-ulama akhlak itu selalu mengaitkan akhlak itu dengan kondisi jiwa. Misalnya ada ungkapan man lam yazuk la ya'raf. Barang siapa yang enggak punya perasaan, maka dia enggak punya pengetahuan. Man lam yazuk la ya'raf. Sekalipun profesor, sekalipun doktor dari Harvard University, tapi kalau dia enggak punya jiwa, tidak sensitif, tidak peka layak roh, semuanya tidak punya pengetahuan apa-apa, cuma kertas ijazah yang dia miliki. Selebihnya kenapa? Lam yazuk, karena enggak punya jiwa, karena enggak punya intuisi, karena kering, hampa. Malam yazuk layak. Nah, Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki karakteristik manusia. Kedurang. Persoalannya adalah kita sering berpikir gini, Pak. Apa bisa kita copy paste seluruh apa yang dilakukan Rasulullah? Bagaimana Rasulullah ketika sholat dilempar dengan kotoran unta? Apa Rasul marah? Tidak. Bagaimana Rasulullah didorong badannya oleh Abu Jahal, kemudian dibela oleh Hamzah dalam sebuah peristiwa? Bagaimana Abu Lahab mencaci maki Rasulullah di depan umum? Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa saya ini kan bukan nabi, Pak. Saya punya batasan kesalahan. Saya ini bukan malaikat. Kadang-kadang kita suka ketika nyerah menghadapi sebuah persoalan, kita pasti akan menyadarkan itu. Karena kita kenali Muhammad dalam konteks upaya untuk memperbaiki alam manusia. Ini kita lihat dulu. Muhammad itu punya beberapa kapasitas. Punya beberapa kapasitas, dan seluruh kapasitas ini dinamakan as-sunnah. Ada empat. Ini lebih sebut. Asal dekat, kita fokus di muka, belakang itu kita fokus. Sunnah itu apa sunnah? Semua tindakan ucapan sunnah. Nabi. Segala tindakan dan ucapan Nabi. Tindakan dan ucapan Nabi. Nabi sholat kan? Sholat. Sholat. Jadi sholat itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Hukumnya? Wajib. Wajib. Pakai baju putih? Sunnah kan? Sunnah. Sunnah. Hukumnya? Sunnah. Tadi wajib katanya. Sholatnya wajib. Nah, sholat wajib. Kalau baju putih? Sunnah. Hukumnya? Sunnah. Enggak. Hukumnya mubah. Oh. Boleh-boleh saja. Kecuali ada dalil di mana Rasul menekankan tentang baju putih.
Yang kedua, diliputi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada masa itu untuk membedakan antara muslimin dengan non-muslim. Jangan bilang kafir loh, tak mampu non-muslim dengan non-muslim. Iya, sekarang latihan ngomong, makanya besok surat Al-Kahfil dihapus tuh bang, nggak ada lagi. Jangan protes kalau ada surat Al-Kahfil Quran, nggak ada surat Al-Kahfilnya, karena ngomong kafir nggak boleh. Nah, sunnah itu apa sih? Sunnah itu pahami kita dua pak. Pertama, sunnah itu ma'udif ila rasulillah. Makanya jangan sampai kita meleset oleh sunnah. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, perkataan, perbuatan, dan penetapannya. Contoh penetapan, kalau perkataan sudahlah kita paham. Sallu kama ra'aitumun sholli, itu ucapan. Kalau yang perbuatan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam izah tawakto faksil kafein salah samarok. Kalau Rasul berwudu, cuci tangan sebanyak tiga kali. Itu perbuatan. Nah, kalau penetapannya gimana? Penetapan misal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat duha. Sholat duha itu selesai atau pulang dari bepergian, Pak. Rasul melakukan perjalanan, pulang, sholat duha sebagai ungkapan syukur karena sudah diberi keselamatan oleh Allah. Beliau sholat duha. Makanya Rasul tidak setiap hari sholat duha, hanya setelah pulang dari bepergian. Yang sholat duha setiap hari siapa? Aisyah. Rasul perintahkan enggak? Enggak. Ini namanya sunnah takririyah. Sunnah berupa penetapan dari Rasulullah. Rasul lakukan enggak? Enggak. Tapi Rasul enggak melarang dan Rasul juga tidak memerintah. Aisyah melakukan dan dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya sunnah takririyah. Kalau kita sholat duha buat apa, Pak? Minta rezeki banyak. Duha. Ada nggak sih duha sama rezeki? Ada hubungan sholat duha sama rezeki? Lalu duha itu kan Allahumma inkana rizki fissama fa'anzilhu fa'inkana fil ardi fa'akhrizhu fa'inkana ba'idan fa'qaribhu fa'inkana haraman fa'taghyirhu. Ada nggak duha sama rezeki hubungannya? Nggak ada. Yang bikin doa itu siapa? Ulama. Ulama. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena kita nggak clear dalam memahami sunnah ini. Jadi sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan. Yang kedua, sunnah dalam pengertian ahkamul khomsah. Sunnah dalam pengertian hukum yang lima. Hukum yang lima apa sih? Haram, wajib, makruh, mubah, terus halal. Sunnah baru wajib. Nah, yang kita pahami sunnah di sini umumnya sunnah yang ini, Pak. Sunnah yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa? Apa? Itu. Mayoritas kita umat Islam memahami sunnah Nabi itu adalah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa? Apa? Padahal yang dimaksud dengan sunnah dalam konteks ini, sunnah dalam pengertian hukum. Bukan sunnah dalam pengertian apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Tidak semua apa yang disandarkan kepada Rasulullah punya nilai sunnah. Jadi tidak semua yang dilakukan Rasulullah hukumnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat apa? Tidak semua. Kenapa? Karena
nama Nabi, tapi hukumnya mubah atau hukumnya wajib. Rasul puasa enggak? Ramadan. Puasa. Puasa. Kan dilakukan Rasul. Sunnah enggak? Sunnah. Sunnah. Hukumnya? Wajib. Wajib. Jadi sunnah segala yang dilakukan Rasulullah, hukum beda. Hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Rasul makan pakai tiga jari. Sunnah bukan? Sunnah kenapa? Dilakukan oleh Rasul lalu hukumnya? Mubah kenapa? Korma, roti cane, apa lagi? Yang mana apa? Yang makannya apa? Ada nggak beras kayak kita? Kayak nasi kapau, padang sil. Kira-kira kalau makannya tiga jari, berapa jam selesai? Tiga jari. Karena hukumnya mubah. Atau kalau ulama sebelum sunnah itu ada namanya mustahabun, lebih disukai. Mustahab. Habis makan, jilatin jari, sunnah bukan? Sunnah ya? Sunnah. Hukumnya? Mubah. Yakin? Yakin? Habis makan? Yakin? Jadi gak yakin tau sekarang. Dulu-dulu sih yakin sunnah. Nah saudara, karena ini menjadi ukuran buat kita kalau kita bicara kualitas. Kenapa? Karena tadi kafatalinas, kalau rahmatan lil alamin bisa tadi universal, tapi kalau sudah kafatalinas dia bersifat kualitatif, udah menyangkut tentang kualitas pemahaman, kualitas ibadah, kualitas kedekatan, kualitas pengetahuan terhadap apa yang menjadi keyakinan kita. Sorry, cadar itu sunnah rasul. Betul kan? Yeah. Pak, cadar sunnah rasul bukan? Yakin cek? Takut banget, ada kenapa-napa? Enggak, emang rasul pakai cadar? Enggak. Yang namanya sunnah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah? Rasulullah ngomong tentang larangan dan juga enggak membolehkan atau enggak memerintahkan. Tapi kan Ustaz, Rasul membiarkan istri-istrinya menutup wajah mereka sehingga hanya tampak kedua matanya. Rasul gak larang, Rasul gak nyuruh, dan Rasul juga tidak komentar apa-apa. Berarti itu takdirnya. Iya, betul takdirnya. Tapi kalau disadarkan bahwa apa yang dilakukan Rasul dan dikatakan Rasul, itu tidak. Makanya saya menilai hukumnya bukan sunnah. Walaupun Imam Syafi'i menyatakan wajib, Imam Syafi'i wajib juga. Cadar itu wajib. Jadi kalau yang ngaku-ngaku Syafi'iyah, istrinya di rumah nggak pakai cadar, belum Syafi'iyah. Belum jadi pengikut Syafi'i. Makanya saya nggak mau ikut-ikutan mazhab-mazhab cari yang aman aja dulu. Ribet banget. Kalau Malikiyah sunnah, Hambali wajib, Nur Hadiyah mubah. Nur Hadiyah pengikut mazhabnya Hadi mubah. Boleh pakai boleh juga. Ini mazhab sendiri kita ya. Mereka aja boleh. Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana kenal WA group, gak kenal. Bisa bikin macam masa kita bisa akses Google Play, bisa akses YouTube, bisa akses Google segala macam. Masa gak bisa bikin macam sendiri?
misal akses kita lebih banyak daripada imam-imam terhadap guru. Kita bisa mengakses Quran dengan 13 bentuk bacaan, Pak. Makanya Al-Quran itu sebetulnya nggak satu bentuk bacaan seperti yang ada di kita itu. Itu usmani. Misalnya gini, Innas Siratal Mustaqim. Kita baca dengan sok, huruf sok sirat. Ternyata boleh dibaca dengan sin kecil. Innas Siratal Mustaqim boleh. Boleh dibaca juga dengan sirat z. Innas Siratal Mustaqim boleh. Jadi kalau ada iman, ihdinash shiratal mustaqim dan disalahin, kenapa? Boleh. Cuma besok dicoret menjadi iman. Aneh atau apa baru? Kenapa? Karena gak lazim di tengah-tengah kita. Sesuatu yang gak lazim pasti akan menimbulkan persoalan. Menimbulkan persoalan masalah salah satu yang dihindari oleh syariat Islam. Rasulullah salat zuhur, sholat asar, sir apa jahat? Sir. Dari mana tahu ini? Dari riwayat.